ayat Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka su'aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan jika mereka melanggar sumpah mereka setelah perjanjian mereka dan mereka menyerang agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran seperti itu. Sesungguhnya mereka tidak mengindahkan sumpah mereka supaya mereka berhenti dari tindak kejahatan. Tafsir nomor 1163. Kata-kata menyerang agamamu tidak hanya mengisyaratkan kepada cercaan-cercaan dan celaan-celaan mereka dengan lisan, tetapi juga kepada serangan-serangan sungguh-sungguh yang dimaksudkan untuk merugikan kepentingan-kepentingan Islam yang bersifat asasi. Kata ta'ana secara harfiah berarti menusuk dengan lembing. Tafsir nomor 1164. Kata-kata pemimpin-pemimpin kekafiran di sini tidak dikenakan kepada beberapa pemuka saja, melainkan kepada seluruh kaum yang terhadapnya orang-orang Islam diperintahkan berperang. Mereka disebut pemimpin-pemimpin kekafiran sebab mereka termasuk di antara yang pertama-tama bentrok dengan orang-orang Islam, dan contoh yang mereka berikan menjadikan pendorong kepada yang lainnya. Dan juga oleh karena permusuhan mereka terhadap Islam telah begitu mendalam serta tak bisa diajak damai, sehingga mereka seolah-olah merupakan model-model kejahatan dalam hal ini. Ala tuqatiluna kauman nakasu aimanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Wahai orang-orang mukmin, tidakkah kamu akan memerangi suatu kaum yang telah melanggar sumpah mereka dan yang telah bertekad mengusir sang Rasul, serta mereka pula yang pertama-tama memulai memerangi kamu. Takutkah kamu kepada mereka? Padahal Allah lah yang kamu lebih patut menakutinya jika kamu memang orang-orang mukmin. Tafsir nomor 1165. Kabilah-kabilah di dalam kota Madinah atau di sekelilingnya yang ketika Rasulullah SAW memimpin gerakan militer ke Tabuk
telah berkomplot hendak menjatuhkan beliau dengan jalan menghasut berbagai kabilah Arab untuk bangkit melawan beliau. Tafsir nomor 1166. Kata-kata ini pun tidak mengacu kepada kaum musyrikin Mekah, tetapi kepada orang-orang kafir yang berdiam secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi di Madinah dan di sekitarnya. Mereka memberikan kesaksian yang jelas mengenai kenyataan bahwa Islam bukan pihak pelanggar, bahkan telah menjadi korban agresi. Adalah sesuatu yang tabu bagi orang-orang Islam menjadi pelanggar. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka supaya Allah boleh menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan akan memberi kehinaan kepada mereka, dan akan menolong kamu untuk merebut kemenangan atas mereka, dan Dia akan menenteramkan hati kaum yang mukmin. Wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Wallahu alimun hakim. Dan supaya Dia akan menghilangkan kegusaran hati mereka, dan Allah akan menerima taubat siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Am hasibtum an تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Adakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan damai sementara Allah belum mengetahui siapa di antaramu yang telah berjihad di jalan Allah dan yang tidak mengambil seseorang sebagai sahabat karib selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin? Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir nomor 1167. Ayat ini mengisyaratkan bahwa cobaan-cobaan bagi umat Islam ketika itu belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi bahaya yang lebih hebat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Suci dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya telah tersaji.